Silakan Ibu Ami. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar baik? Oke, ini especially panitia, apakah suara saya terdengar baik? Sudah, Ibu. Oke, alright. Baik. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Yana Rebal, Profesor Dr. Ali Ramdhani, SPPMT, the Director General of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia. Yana Rebal, Dr. Muhammad Zain, the Director of GTK Madrasa. Yana Rebal, Dr. Anis Maskur, MA, the head of subdirector developing MRM Akagitika Madrasa. And at the same time today, Dr. Anis is also our keynote speaker, but we still wait for him joining us. The Honorable Dr. Ainur Rafiq, MAG, the head of subdirector developing MEMS Gitika Madrasa. The Honorable Dr. Aminah SPD, MPD, MED as the presenter today. The Honorable Committee of this program, and last but not least, all super teachers of Madrasa Aliyah who are joining this webinar. First of all, let's praise to Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, the creator and sustainer of the universe. Peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, who has guided human life and the role model for mankind in this universe. Bapak Ibu, my name is Ami Syamsia Zainal from Mantiga Sleman, Yogyakarta, and in this excellent moment, I am honored to be your Master of Ceremony at Bedah Modul PKB Guru Madrasah, English Module Review UP8 Analytical Exposition on Wednesday, March 30, 2022. Before we start, let me read our agenda this afternoon. Firstly, opening. Secondly, reciting of the Holy Quran. The third, singing the national anthem of Indonesia Raya, followed by Mas Guru Madrasah. The fourth is opening remark. And the fifth is core event, module review, followed by question and answer session. And the last is closing and prayer. Now, Bapak Ibu, the first agenda is the opening. Let's open this webinar by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah ease us, and hopefully this event can run smoothly as it should. The second agenda is reciting the Holy Quran, and which will be recited by Bapak Irfan SS from Mas Sheikh Yusuf, Sulawesi Selatan. So Bapak Irfan, this honor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kasiran Bapak Irfan. May Allah guide us to the right path. The third agenda is singing National Anthem of Indonesia Raya, followed by Mars Guru Madrasah that will be led by our host today, Bapak Lukman. So Bapak Lukman, it's your time.
anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Burung madrasah teladan anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkau rasa pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Rasa pendidik anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkau rasa pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu kan suci, setiap kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Thank you very much for Bapak Luqmanul Hakim MA. Now we are asking whether Pak Anis has already been with us. Pak Anis, sudahkah bersama kita? Kalau Pak Anis belum bersama kita, barangkali kita bisa masuk ke acara utama dulu, Dr. Amina. Okay. Okay. So we don't need to wait, Pak Anis. Okay, Bu. So, is it we directly? Okay, we all right. Okay, all right. Dear Papa Ibu, now is the time for us to listen to the module review that will be delivered by Dr. Amina SPD, MPD, MED. And today, Dr. Amina will review UP8 analytical exposition. Before she delivered the review, allow me to read her resume. Dr. Amina is the lecturer of faculty training and education and also the coordinator Magister English Study Program, postgraduate at Tadu Lakojo University, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Yes, Central Sulawesi. Dr. Amina was born in Pangkajene, 14 May 1971. She finished her S1 degree at Dikip Ujung Pandang. And then in 1993, and then she gained her double master degree in UNM Makassar in 2004, and then Flinders University, South Australia in 2008. She continued her doctoral degree, and she got the doctoral degree in IKIP Ujung Pandang in 2017. Dr. Amina is an author that published in Scopus and Google Scholar.
if Bapak Ibu want to look at the article that she has already written, we can just click Amina Suryaman and at the scholar, at the Google Scholar, and then you can see a lot of research. Because Dr. Amina has dedicated her life for research and education. And then I would like to read three of the articles that recently finished by Dr. Amina. Firstly, designing English syllabus for multilingual students at Pesantren School. And it's published by the Asian EFL Journal. And then the correlation between grammar and speaking skill of undergraduate students. And then the project-based learning assisted by Zoom application online in table class. So all are very, very nice article for us and very fruitful. The other recent award that Ibu Amina got recently is Satya Lencana 20 Tahun from President Republik Indonesia in 2018. And then Juara Harapan Dosen Berprestasi Dekan FKIP in 2020. Now it's the time for Dr. Amina to present the review. Let's welcome Dr. Amina, SPD, MPD, MED. Okay. Thank you very much, the Master of Ceremony today, Dr. Ami Samsia, MA. Thank you for introducing me well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Thank you to Allah who has given to all of us a well-being. Therefore, we can attend present at the great moment, I guess, bedah module or module review by the topic of today is analytical exposition text. The honorable, the keynote speaker, even hasn't here in the screen, but I believe Dr. Anis will be here with us. Dr. Anis Mashkur, MA, as a Kasubdit Bina MA of AMAK GTK Madrasah. The honorable, the host of today's agenda, Bapak Lukmanul Hakim. Thank you, Bapak, for being a host this afternoon. And the committee, all the committee, and then the MC, Dr. Ami Samsida MA, all participants who present at this virtual meeting. Okay, it's a great honor for me to be involved in this meaningful agenda. So we can meet and share for this afternoon. So I believe after this, we can get something beneficent or something advantageous in these activities. Well, before presenting my review result about analytical exposition text, please, I ask apology. I am not the one who designed or developed this module, but I was invited to be a reviewer of this. It doesn't mean sometimes we can see our weakness, even sometimes our potential. It's sometimes shown by other people, and today this is a great honor for me, and I believe who written this module, who developed this module, this is a great work, you know. So I read this module and speechless, I say, because this is a great work. Thank you for those, the team who has it seems that we lost your voice, Ibu. Hello? Yes. No, it's coming. All right. Out. Okay, somebody is unmute me. Right. Okay. Yeah, in flyers, a little bit confirmed in flyers. Under my name, it written there Lektor Kepala. Might be some of you quite confused or asking about what is it, Lektor Kepala, actually. So this is what do we call
pangkat fungsional for lectures. Actually, I tried to confirm to the committee, but okay, it cannot be changed. So that's not a level of status, only in kepangkatan dalam bagi dosen. Lektor kepala sometimes called for those before getting guru besar or professor, something like that. Anyway, let me start with the topic, our topic today. Let me share. Hang on. Anyone can see my presentations? Sure, sure. We can see right. It clearly. Okay. Right. You just need to open this slideshow, Ibu. Already like open? It, already open. All right. Okay, so, well, the honorable audience who has already here, today, let's have a look and then we try to discuss together, yeah, about analytical exposition text. Well, so for analytical exposition text, I guess this is for class grade 11, right? And taught in first semesters? Is it? I'm not sure about this, but it seems that the students here already learn about suggesting and offering, expressing opinions, formal invitations. So it means by seeing this, we can see that the student have already have what is it? knowledge, a lot of knowledge to comes to the this material analytical exposition text. Yeah, analytical exposition text little bit higher difficult. So this is encourage the student to think higher order thinking skill, I guess, because they have to think about what is it the thesis of the text and then some opinion of that, try to connecting the opinion and having conclusions. Right, this is just a glance. Let's have a look the glance of what is the actually analytical exposition text. As we know that analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea or opinion about the phenomena on surrounding, situation on surrounding. Its social functions to pursue the reader that the idea is important matters. So just to confirm to the reader that the matter is important for us or for those who read the text. Analytical exposition is one of the argumentative texts which presents some supporting idea on why certain writer's opinion is important. Okay, so the opinion is formulated in thesis, which need to prove by selecting argument. This is a glance of analytical exposition text. Okay, so this is that we are going to, I mean, what I have already reviewed from the module. So starting from the target competence, teacher competence target or target competency guru. Okay, here's the model developer tried to review here because this is the one that we are going to achieve for the teacher and also for the student that deliver for the student later. So Rana kompetensinya sudah ditulis oleh authornya atau developernya, desainernya. Yaitu target kompetensi guru menguasai kompetensi pedagogi terkait sistem penilaian. Mungkin saya skip aja di sini untuk yang ini. Saya akan melihat lebih jauh target kompetensi guru. Di sini saya mereview beberapa. Okay. Oh, sorry.
Oke, okay, saya langsung connecting dengan anyone can see, bisa kelihatan? Yes, Ibu, but unfortunately the slide is not moving. Mungkin bisa di slide show kemudian di move. Okay, alright. Sorry. Sebentar. It's been changed. Masih seperti ini? Already? Yeah, it's target competency guru already. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Saya mencoba mereview di sini pada modul yang sudah didesain itu pada indikator pencapaian kompetensi guru tidak terdapat di sini apa yang ada di, tidak tercantum target kompetensinya. Yang ada di modul yang sudah dikembangkan ini saya review sedikit. I don't know exactly why the designer didn't put the target competency. I guess this is important to put here. So what is it the competence target and then followed by the indicator side here. Okay, so this is might be of course the author might be have a reason or forgot to put the target competency target here. And here, indikator pencapaian kompetensi guru, saya mencoba memberikan review di sini. Nah, di sini pertama mengidentifikasi fungsi sosial dari text analytical position. Seharusnya dalam kemampuan berpikir untuk kompetensi inti 3.4, mungkin bisa diawali dengan jika di sini target kompetensi yang membedakan maka kemampuan berpikir yang diharapkan di sini diawali dengan menentukan fungsi sosial dan teks dari teks analytical position. Nah, oh ya, sebelumnya ini juga saya mencoba konfirmasi nanti karena judul awal sudah ditulis yaitu analytical exposition text, maka itu mungkin sebaiknya di modul untuk penjelasan seterusnya be consistent to use that instead of change interchange like text expositional analytical text analytic exposition atau saya juga mendapatkan text exposition analytics. Nah, mungkin akan lebih bagus karena di judulnya sudah menggunakan in English analytical exposition text will be a good idea to use be consistently. Okay. So here so mungkin kemampuan berpikir diawali dengan sini kegiatannya, targetnya, indikatornya yaitu menentukan fungsi sosial dari analytical text exposition. Okay, and then in the number three, so number two is okay, the target identifying or mengidentifikasi struktur dari teks analytical exposition is okay. Kemudian mengidentifikasi, apakah mengidentifikasi di sini harus diinform dengan membandingkan dua paragraf. So I think this is need to be considered about this this target here. What can we do whenever we asking the students to identify? Should they identify by comparing two paragraph or we try here for me whenever the target is identified is better to ask the students to whether we show the text to the students and then they try to identify what is it the thesis, what is it the topic and then what is the idea of the author or the writer. And then in number three after identifying so maybe I also review this one
after identifying the next star, indicator could be menerapkan unsur kebahasaan. No identifying anymore, but mencoba menerapkan unsur kebahasaan dari text analytical expositions. Jadi, this is my review. Nah, kemudian ini kegiatannya cuma targetnya cuma indikatornya sampai 3. Nah, seharusnya mungkin di sini bisa ditambahkan menjadi kegiatan 4, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan analytical exposition teks. Nah, ini saya kasih catatan untuk di sini, mungkin bisa ditambahkan indikator keempat, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Next, lanjut lagi ke target kompetensi peserta didik. Nah, ini I guess most important thing also, kembali lagi apa ya, karena kita harus memahami apa yang akan dicapai, apa tujuan kita mengajarkan analytical exposition text, sehingga kita bisa melihat kompetensi dasarnya, kemudian apa sebenarnya target kompetensi dasarnya, dan apa tujuannya yang akan dicapai nantinya. Nah, kemudian okay, di sini KD-nya kompetensi dasar, yaitu membedakan fungsi sosial. Dengan membedakan fungsi sosial di sini, ini merupakan kompetensi itu 3.4 dengan kompetensi dasarnya KD-nya, yaitu membedakan fungsi sosial. Nah, ini untuk target kompetensi dasarnya ya, diawali dengan menentukan apa sih fungsi sosial dari teks analytical exposition. Ini merupakan indikatornya, indikator yang akan dicapai atau target kompetensi dasar yang akan dicapai. Dengan yaitu yang pertama menentukan fungsi sosial, teks analytical exposition. Kemudian di sini di modul yang ditulis masih tetap indikatornya atau targetnya yaitu menentukan. Kalau saya di sini saya memberikan review, seharusnya kita bukan lagi menentukan, tapi kemampuan berpikir dengan membedakan di sini bisa dilanjutkan dengan mengidentifikasi struktur analytical exposition text. Nomor 2. Jadi bukan lagi menentukan struktur teksnya, tapi di sini mencoba kegiatannya mengidentifikasi. Right? Setelah menentukan. Kemudian ketiga, di sini modul masih tetap menentukan, targetnya masih tetap menentukan. Di sini saya mencoba memberikan masukan review. So setelah identifikasi, maka kemudian masuklah menerapkan unsur kebahasaannya. Bagaimana penerapan unsur kebahasaan analytical exposition text? Mungkin sebaiknya seperti itu, menerapkan unsur-unsur kebahasaan dari teks exposition, analytical exposition text. Nah, kemudian di sini di 3.4 sebenarnya bisa ditambahkan lagi keempat itu tadi, ya, membedakan fungsi sosial. Karena di sini sebenarnya KD-nya itu membedakan. Jadi membedakan di sini kemampuan berpikir dapat 4. Kemampuan berpikir, thinking capability, the target can be 4. Jadi menentukan, mengidentifikasi, menerapkan, dan menentukan di sini apa materinya, yaitu menentukan fungsi sosialnya. Kemudian mengidentifikasi materinya, yaitu struktur, menentukan struktur teks. Kemudian yang ketiga, menerapkan, yaitu menerapkan unsur-unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan yang masih pengetahuan, 3.3 itu merupakan ranah pengetahuan masih, tetapi di dalamnya sudah diintegrasikan dengan HOTS, dari low ke HOTS. Sudah di sini diintegrasikan juga tipeknya. Nah, kemudian membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan analytical exposition text. Nah,
Kemudian ketika kita masuk di titik 4, rana keterampilan, ini skill. Nah, di sini 4.4.1 yaitu rana keterampilannya, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada teks expositional, analytical expositional text. Maka kalau saya di sini, dia langsung menentukan atau menyimpulkan fungsi sosial. In my opinion, mungkin jangan membuat seperti menentukan atau menyimpulkan. This is could be bias in my mind. Sebaiknya mungkin kita langsung memberikan satu apa targetnya. Jadi kalau untuk mengungkap makna atau menangkap makna, mungkin kemampuan berpikir, target kemampuan berpikir yang bisa diberikan yaitu menjelaskan. Di awal dengan menjelaskan fungsi sosial dari teks analytical exposition. Yang meliputi, bisa meliputi apa sebenarnya tujuan penulis menulis teks tersebut, apa perannya, bagaimana di sini aktivitasnya sebatas masih memberikan menjelaskan daripada teks analytical exposition itu. Okay, kemudian, nah di ranah 4 keterampilan 4.4.2 yaitu menyusun teks di sini kompetensi dasarnya menyusun teks. Nah di sini dia target dari modul yang saya review itu sama menentukan dan menerapkan. Nah kalau saya memberikan opini seperti ini, mungkin akan di sini menggunakan dari menyusun teks kompetensi dasarnya, maka diawali target yang ingin dicapai yaitu menggunakan unsur kebahasaan. Nah ini kan keterampilan, sudah di ranah keterampilan, bagaimana siswa dapat menggunakan unsur kebahasaan teks analytical exposition, itu kegiatan yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, menulis teks analytical exposition text. Karena kalau di sini menyusun, jadi bisa transfer to, dia menggunakan dan kemudian dia menulis. Apakah dia menggunakan dalam lisan atau tulisan? Kemudian kegiatan selanjutnya, target yang bisa dilakukan, yang bisa akan dicapai yaitu menulis teks analytical exposition text meskipun itu dalam bentuk sederhana namun sudah masuk di dalamnya format daripada teks analytical. Next. Nah, kalau saya menangkap makna itu untuk 4.4.2 cukup ada kedua kemampuan berpikir yaitu menjelaskan dan menyimpulkan tadi. Nah, menggunakan dengan menulis. Namun kalau di sini saya melihat cukup banyak sekali dan ini juga mungkin sedikit saya review, mungkin bisa nanti untuk penulisannya supaya tidak bias, cukup jelas seharusnya kalau 4.4.1 itu targetnya apa? Mungkin jadi nomor satunya di sini, yaitu diawali dengan menjelaskan, kemudian menjelaskan kegiatannya apa saja, kemudian menjelaskan itu meliputi apa kegiatannya, kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan. Nah, jadi untuk 4.4.1 itu ada dua kemampuan berpikir yang menjadi targetnya. Kemudian jadi ini juga saya mungkin bisa nanti supaya kita tidak bingung sebenarnya ini yang lari dari KD yang ini targetnya yang mana. Nah, karena ini tersusun seperti ini. Saya juga bingung ini larinya yang dari mana ke mana.
Jadi kalau untuk saya sebagai masukan 4.4.2 itu mungkin di awal mulai dari nomor 1. Kalau sebenarnya di Dikbud saya karena kemarin saya juga termasuk reviewer di SMA umum gitu di Dikbud, ini kalau di sana tidak ditulis 1.2 sebenarnya. Turunannya dari 4.4.2 itu jadinya targetnya apa? Berarti di sini nanti akan menulis 4.4.2 titik berapa gitu. Tapi kalau mungkin kalau di Kemenak memang seperti itu. I don't know exactly. Nah, jadi di sini mungkin diawali lagi untuk kompetensi dasar apa targetnya. Jadi kalau halo? Yes, halo Ibu. If some of the participant want it to be bigger, can it be bisakah Ibu bantu dengan menekan slide show di bawah agar Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas? Oke. Sorry, Ibu, because I hyperlink this one. I see. Yeah, I hyperlink. Tapi nanti akan coba saya anukan setelah saya ini saya akan kembali ke slide show. This is hyperlink with the module. Is it okay? Nanti saya kembali nanti ke slide show-nya. Mudah-mudahan ini bisa cukup jelas nanti tapi akan saya jelaskan kembali. Okay? Alright. Dan mudah-mudahan right. Bapak Ibu juga sedang membuka modul di laptopnya masing-masing. Oh iya, mereka punya ya Bu ya. Mereka punya sebenarnya. Punya, ya? Well, actually mungkin tidak pada saat sedang bersantai begini ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin saya highlight ini yang saya highlight ada nanti di presentasi saya. Okay. Right. Kemudian ya ini ya itu masukan saya tadi seharusnya yang KD-nya yang di sini juga targetnya di sini supaya kelihatan. Right, jadi kalau untuk menyusun teks exposition KD-nya bisa kemampuan berpikirnya atau targetnya menggunakan unsur kebahasaan dengan menulis. Lanjut, saya lanjut ke sini. Nah, ini juga kalau indikator pencapaian kompetensi peserta didik. Yang saya dapatkan di modul ini hanya sebatas seperti ini. 3.4 yaitu membedakan. Nah, di sini kosong. Seharusnya mungkin di sini indikator pencapaiannya itu ditulis. Jelas di sini. Jadi turunannya jadinya 3.4.1. Menentukan fungsi sosial teks analytical exposition, tapi yang ada di modul seperti ini, kosong, IPK pendukung menentukan jenis teks. Kalau di sini membedakan saya, reviewnya masukan saya, sebaiknya ditulis di sini, apakah ditulis 1, menentukan fungsi sosial teks analytical exposition. Nah, kemudian IPK intinya di sini 3.4.2 seharusnya masih sebenarnya membedakan itu masih di sini, masih ada di sini ya, yaitu mengidentifikasi. 3.4.2 itu dari setelah menentukan kemudian kegiatan berita indikatornya kemudian mengidentifikasi fungsi sosialnya, mengidentifikasi struktur teks. Nah, di sini dia ditulis menentukan fungsi sosial. Kemudian 3.4.3 bisa menerapkan. Setelah menerapkan, kemudian di sini 3.4.4 yaitu membedakan. Okay. Nah, di sini membedakan. Jadi mungkin membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan analytical exposition teks. Mungkin saya akan share juga nanti untuk peserta jika dibutuhkan slideshow saya, Ibu, dengan hyperlinknya. Jadi bisa dilihat nanti okay. Lebih jelas. Oke. Okay. Okay. No problem, Ibu. Yeah. Oke, okay. The last, ketika kita di KD 4.4.1, itu sudah masuk di keterampilan kembali, menangkap makna kembali lagi, seharusnya di sini juga 4.4.1.1, yaitu kalau mengenangkap atau mengungkap makna, bisa di sini
targetnya yaitu indikatornya menjelaskan fungsi sosial, menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dengan unsur kebahasaan. Dan berikutnya, indikator berikutnya yaitu menyimpulkan. Karena di sini menangkap makna atau mengungkap makna di sini, jadi indikator yang bisa dicapai selain dapat menjelaskan, kemudian dapat menyimpulkan dari teks analytical exposition text itu. Nah, di sini mungkin perlu ditambahkan. Sebenarnya very glad kalau pengembang modulnya ada di sini, ada nggak ya? Mungkin tidak ada ya, Bu ya. Tapi kan kita sama-sama di sini karena kita akan menggunakannya sama-sama nanti. Oke, kemudian sayang sekali ini kebetulan juga Bu Enda sedang sakit. Kurang sehat ya, dengar begitu. Iya, I believe all the participants here have a great idea. Mungkin ini hanya cuma review saya, Bapak. I believe this is my, kalau mungkin ada misunderstanding, this is my limit beyond my capability atau kemampuan saya. Sebatas inilah yang saya bisa review, memberikan opini saya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian dua titik 4.2 dari menyusun teks mungkin di sini langsung membacakan teks. Saya kasih question mark di sini. Karena mungkin yang menjadi indikator dari menyusun teks, KD menyusun teks mungkin bisa langsung bagaimana menggunakan unsur kebahasaan menulis dia dengan menyusun teks atau menulis teks dengan menggunakan unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Kalau di sini langsung membacakan teks eksposisi dengan suara lantang. Okay, my opinion could be add here. Bagaimana siswa dapat menulis dengan menggunakan unsur kebahasaan teks. Kemudian kegiatan kedua bisa menulis analytical exposition text. Instead of membacakan, bisa mungkin kegiatannya di sini membacakan, tapi dia akan bacakan dari teks yang dia tuliskan. Right? Ini pengayaan, mungkin kata membuat teks bisa menulis teks, will be good. Okay, now I go to my presentation. Oke, ini saya hyperlink yang dari sini Ibu, kemudian saya akan move supaya dilihat partisipan. Oke. Nah, ini yang saya jelaskan yang tadi Ibu, yang dari indikator ini karena yang ada di dalam modul cuma yang sebatas ini, makanya saya hyperlink untuk melihat semuanya. Okay, here indikator pencapaian saya kembali lagi di sini kosong yang saya sampaikan tadi di sini ada yang target kompetensi ini tidak dituliskan di sini di modul langsung indikator pencapaian guru yang ditulis kembali dia mungkin perlu di sini dilihat apa target kompetensinya dan sehingga indikatornya sesuai tidaknya. Okay. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Ibu, yang dari membedakan itu. Nah, kalau dalam modul ini semuanya yang di sini, yang saya highlight merah ini dia di modul itu menentukan. Saya berikan opini dari kalau jika kompetensi dasarnya membedakan, maka bisa kemampuan berpikir yang atau target kompetensi dasarnya di sini diawali dengan okay, menentukan fungsi sosialnya, okay. Kemudian yang kedua bukan lagi menentukan tapi mengidentifikasi struktur teks analytical exposition. Kemudian yang ketiga menerapkan unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Nah, kemudian di sini bisa ditambahkan indikator keempat atau targetnya yaitu membedakan fungsi sosialnya, membedakan struktur teksnya, dan membedakan unsur-unsur kebahasaannya.
Okay. Nah ini yang tadi kembali mungkin saya lanjutkan karena sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Yang ini yang saya maksudkan tadi yang saya hyperlink. Okay? Right. Yes. But the problem Ibu, what you are read is not the same. Mungkin Bapak Ibu di rumah bertanya-tanya yang dibaca oleh Dr. Aminah yang mana ya? Mungkin itu Ibu. Oh iya ya. Ya, karena di sini tertulis memang betul target. Ini kita sambil-sambil aja ya Bu ya, santai kita ya Bu ya. Ya, so, ya santai aja ya, betul Bu. Jadi Bapak Ibu yang bisa mute dan juga bisa. Artinya ketika Bu Aminah mengatakan bahwa ini target potensinya blank. Betul kan? That's right. Blank yang terlihat oleh kita. Ini, namun, yang kita, ini. Ya, yes, sekarang muncul. Ya, di slide yang muncul ini. Tetapi yang tersebutkan yang lain selain dari mengidentifikasi tadi, yang tertulis di sini hanya mengidentifikasi. Well, actually, kita punya harapan, Bu Aminah punya harapan bahwa ini begini yang belum, yang di sebelah mana Ibu kira-kira? Oh iya, yang saya sudah jelaskan tadi itu yang saya hyperlink Bu, ini saya tampilkan kembali. Alright. Iya, ini sudah yang saya, yang ini yang di modul, ini yang di modul, tapi saya sudah jelaskan tadi yang di yang saya hyperlink. Okay. Nanti saya share deh yang materi yang saya sudah ada catatan-catatannya itu. That's ini this is just confirm reconfirm. Oke. Okay. Oke, okay, good. Right. Oke, okay, ya. Ini yang maksud yang saya jelaskan tadi itu yang di sini di modul menentukan yang saya jelaskan tadi seharusnya seperti ini. Saya highlight aja. Saya tidak langsung mengubahnya tapi saya berikan catatan yang di hyperlink tadi Ibu. Oke? Okay? Sure. Alright. Oke, okay, saya go ahead to here. Nah, kemudian nah ini saya mau hyperlink lagi nih atau langsung aja. Nah, ini materi dan organisasi pembelajaran dalam modul sudah langsung ditulis di sini fungsi sosialnya ini bisa kelihatan ya Bu? Bisa kelihatan? Ini slide yang tadi masih Ibu terlihat. Hah? Do you want to move? Ibu mau pindah ke slide berikutnya karena kita masih berada di indikator pencapaian kompetensi guru. Oh really? Saya sudah move loh sekarang di sini. Coba kenapa ya? Once more, Ibu. Coba Ibu klik once more. Nah ini kita. What happened? Nah ini sekarang saya masuk materi dan organisasi pembelajaran. Oh no, it hasn't changed yet. Belum berganti. Aduh kok gitu ya? Coba Bu, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan Bu. Dia kender. It's good. But okay. Sekarang muncul. Organisasi. Okay. Kalau saya slide show, saya tidak tahu ini pengaruh internet. Sekarang slide show-nya apa yang muncul slide show? Materi dan organisasi pembelajaran. Materi dan organisasi betul Ibu. Ibu bisa slide show besar di bawah Ibu. Supaya ini terlihat. Okay. Ini sudah saya besarkan Bu. Ini full screen sudah. Oh ini. Okay, santai Bu, Bapak Ibu semuanya. Iya. Apa yang muncul? Fungsi sosial. Materi dan organisasi. Iya. Di bawahnya ada fungsi sosial nomor satu. Lingkup materi betul, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Oke. Okay. Ya, di dalam modul ini saya tetap ini yang dalam modul materi yang dijelaskan di sini adalah fungsi sosial meliputi dia di modul langsung dituliskan seperti ini, tujuan penulis menulis teks. Saya cuma menambahkan di sini apa sebenarnya yang dimaksudkan tujuan penulis menulis teks saya itu kalau untuk analitikal kan persuade tanpa mencoba apa ya, this is to persuade here untuk meyakinkan pembaca ya, meyakinkan pembaca bahwa ide atau opini-opini yang dia sampaikan dalam teks itu important matter, sesuatu hal yang penting, tapi bukan berarti dia mengajak pembaca untuk percaya, but try to persuade, so this is true one. Kemudian fungsi sosialnya meliputi peran penulis apa, manfaat membaca teks bagi pembaca, topik teksnya. Nah, untuk struktur teks daripada analytical exposition text di modul menentukan rincian argumentasi yang merupakan
language one, kemampuan ya yang satu low ya, masih di kategori low, yaitu knowing. Kemudian membandingkan dua paragraf, kalau in my opinion, it's not only dalam hal ini, apakah kita harus kegiatannya itu membandingkan dalam struktur teks, struktur teks daripada analytical exposition, apakah di sini membandingkan dua paragraf, apakah tidak sebaik, for me might be is applying ya, bagaimana mencoba siswa atau guru itu sendiri mengetahui struktur teksnya, bagaimana penggunaan daripada analytical exposition text. Kemudian dalam menyimpulkan isi teks, tentunya guru yang akan deliver materi ini kepada siswa, dia tahu reasoningnya, mencoba identifikasi reasoning daripada teks itu, analyzing, synthesizing, and evaluating. Okay, unsur kebahasanya is okay, I guess. Kita menggunakan simple present tense, menggunakan internal conjunction like first, similarly, in addition, and etc. Saya skip saja ini. Tidak ada yang berubah. Ini untuk level kognitif pengetahuan dan pemahamannya. Mungkin bisa saya skip saja, Ibu ya, Bapak Ibu. Okay, you may see this one, and this is also organisasi pembelajarannya untuk kita fasilitator. I skip this one. Right. Analytical exposition dalam merupakan jenis teks berisi tentang pemikiran, ini tertuan dalam Permendikbud nomor 37. Okay, tentang apakah kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. I try to put the even saya kira di modul ada juga ini teks analytical exposition itu bisa dijumpai dalam bentuk teks puisi, poster atau artikel opini. Ini saya juga ambil dari modul. Nah, ini mungkin kita mungkin kembangkan ya. I don't know exactly, but this is just my opinion. Yang ada dalam integrasi keislaman, karena kita tidak boleh keluar dari situ, minimal kita selip integrasikan keislaman, ilmu keislaman di dalamnya. Untuk materi ini, di dalam modul itu, saya melihat penulis mengambil ayat ini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka aku mengabdi kepadaku. I'm not very keen about this one, but analyzing about text analytical exposition text itu lebih banyak bagaimana mengajak, bukan mengajak sih, confirm something true, bahwa sesuatu itu penting. Like give example, ketika mungkin example-nya seperti ini, drinking 2 liters waters a day good for your health. Nah, ini kan sesuatu yang bagus, atau tidur 8 jam, sleep 8 hour, sleep enough atau 8 hour make you bring a health body or whatever lah. Nah, ini nampaknya bahwa expositional analytical expositional text, bagaimana penulis memberikan opini-opini terhadap sesuatu hal-hal yang baik, atau mengajak ke sesuatu yang baik dengan bukti-bukti yang terlampir, dengan opini-opini yang benar. Nah, mungkin kalau saya, I don't know exactly, mungkin nanti teman-teman bisa mungkin menambahkan juga. Saya mengutip satu ayat, yaitu bisa Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika berbuat baik
jika berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri, itu salah satunya. Atau ada juga saya kutip di Al-Arab ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jika tulus menyebarkan kebaikan, maka rahmat Allah sangat dekat. We lose your voice, Ibu. Bapak Ibu, apakah suara Dr. Aminah terdengar oleh kita? Enggak. Tidak ya? Sama ya kita ya? Berarti Ibu Sintet. Bu Aminah nih. Ibu masuk Zoom. Ah, oke. Okay. Bu Aminah calls me. Halo Ibu, it seems that your voice is disappearing. Oh my god. Saya coba dulu baik. Saya coba apa? Koneksikan dengan yang ada dulu Ibu. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan apa yang ingin ditanyakan ya Bu ya. Okay, good Bu Aminah, no problem. We are waiting for you still. Okay, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu telah menyimak dengan baik dan bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan nantinya kepada Bu Aminah atau ingin menyampaikan opini terkait apa yang telah beliau sampaikan? Jadi opini kita counter lagi dengan opini to get something better karena bagi kita ini ada kesempatan yang cukup luas untuk ikut membersamai para penyusun agar tulisan yang telah disusun oleh Ibu Endah, instruktur nasional kita yang hari ini unfortunately tidak bisa membersamai kita, itu bisa ikut kita ikut urun untuk pemikiran-pemikiran yang produktif. Okay. But actually waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.41. Mungkin Bu Aminah kita akan beri kesempatan 5 minute more to give the closing for us. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan tiba saatnya answer question and answer di mana tiga orang pertama yang awal bertanya diizinkan atau diminta untuk resen terlebih dahulu, kemudian menunjuk agar bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Aminah. Setelah tiga pertanyaan diselesaikan oleh Bu Aminah dengan baik untuk dijawab, baru kemudian di sesi kedua Bapak Ibu memiliki lebih kebebasan karena security code-nya sudah dibuka oleh kita punya host Pak Lukmanul Hakim MA, sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung unmute tanpa harus di-mute oleh host. Namun demikian tentu saja kami berharap Bapak Ibu tetap keep mute agar suara-suara di belakang kita bisa terkondisikan dengan baik. Some of the question, maybe you can start the question by chatting in the chat box. Jadi silakan juga ditulis. In case nanti kita waktu tidak banyak, Bapak Ibu, pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Aminah dan akan kita sampaikan di grup agar Bapak Ibu bisa mengambil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Oke, saya coba call Ibu Aminah lagi. Apakah mungkin beliau meneruskan? Karena core-nya ini justru di tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Itu Bu Aminah has already okay with this.
Well, Bapak Ibu, waktu terus berjalan dan kita khawatir memang ini Pak Mina belum menjawab telepon saya. Halo Pak Lukman, are you with me? Apakah Bapak Ibu bisa meng-unmute speaker masing-masing? Bu Yati, Saudari Yati. Can you unmute yourself, yes. Bu Yati? Okay, good. Yes, I can. Yeah, we can. Alhamdulillah. So everybody, I think Pak Lukman has already give you a little bit more freedom to unmute yourself if you want to ask the question. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kita teruskan kepada Bu Aminah. Pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, acara kita ini dilanjutkan ke live streaming sehingga semua yang hadir juga bisa melihat nanti di sana, dan Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir bisa pula melihat apa yang ditanyakan Bapak Ibu atau apa yang di-counter oleh Bapak Ibu agar memberikan kemanfaatan yang lebih. Oke? Okay? Bapak Ibu, satu penanya sudah saya lihat raise hand, Ibu Neni Nofri Dewi, betul Ibu? Yes. Oke, okay, the second one, orang kedua yang halo. Hai, Bu. Can I see you raise hand, Pak? Can you let me know your name, please? Coba saya lihat dari partisipan, suara siapakah gerangan. Bapak bisa bantu saya dengan raise hand? Ah, Simpson. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bid Pak Agung, Bu. Excuse me, saya merespon Ibu Aminah sebentar, Bapak. Internet tidak mau, Ibu. Allahu Akbar. Benar. Ini on my power, Ibu. Okay. Ini I try to connect, Ibu, to my paket data, but it's not, it doesn't work as well. Yeah, it's not a very good news, Ibu, tapi memang the show must go on, ya, ini. Saya mempersilakan ibu-ibu, ibu bapak untuk bertanya. Dan ini Bapak-Ibu sudah raise hand dengan semangat. Ini ada Bu Sofia Soli, ada Bu Neni. Ya, Ibu bisa akomodir dulu, Ibu. Oke, baik. Saya coba pakai HP, mudah-mudahan bisa. Ini pun HP-nya nggak bisa, Bu. Saya menelpon anu ini mungkin dari providernya memang. Oh, oke. Okay. Ini suara Ibu terdengar oleh Bapak-Ibu semua agar kita memang merasakan apa yang terjadi di tempat Ibu, ya. Bapak-Ibu bisa dengar suara yang saya buka speakernya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah bisa dengar, Bu. Saya dengar suara Bapak Ibu aja udah senang banget. Saya semangat sekali mau mendengarkan Ibu, tapi this is beyond my power, Ibu. Okay. Ini tidak bisa saya konekkan internet sama mati lampu di tempat saya. We are truly sorry for that, Ibu. Hopefully. I should say sorry as well, but this is not my power, Ibu. Okay. Mungkin diakomodir dulu pertanyaan-pertanyaannya, Ibu, sambil mudah-mudahan bisa saya coba ini. Tetap insyaallah. Coba. Insyaallah, Ibu. Yeah. Oke. Okay. Thank you, Ibu. Semoga kita bisa join lagi ini ya, Bu, ya. Baik, Ibu. Kepada Ibu Neni yang pertama sekali raise hand dan sudah saya lihat barusan, saya silakan nanti dilanjut oleh Ibu Sofia Solih, dan satu lagi tadi saya mendengar suara Bapak. Pak siapa ya, Pak, ya? Saya Agung hati, ya, Bu. Pak Agung. Pak Agung, ya. Jadi pertama Ibu Neni, kemudian Bu Sofia dan Pak Agung. Saya tidak punya hak untuk jawab, but actually semua pertanyaan Bapak Ibu akan kita sampaikan kepada Dr. Aminah. Insyaallah Dr. Aminah nanti bisa bergabung kembali, but in case suasananya memang tidak berubah, maka pertanyaan Bapak Ibu atau tanggapan Bapak Ibu saya lemparkan kepada Bapak Ibu yang lain agar menjadi diskusi yang bermanfaat bagi kita. Kita akan menyelesaikan pertemuan ini, webinar ini hingga pukul
pukul berapa ini? 5.30 atau 5.15 Bapak Ibu, tergantung nanti bagaimana how is this webinar running. Kalau banyak pertanyaan itu kita akan selesaikan di pukul 5.30, tetapi kalau kita bisa cukupkan di 5.15, I think it's better. Oke, kepada Ibu Neni disilahkan. Okay, thank you Ibu Ami. As a moderator, okay, I am Neni Nafrudewi. I'm from Jambi, as Pasda. And actually about this topic, analytical exposition is very interesting for the teacher if they want to explain about this material. But my question is why we don't try to explain, as we know that exposition have two sides. First, analytical exposition, and the second one is repertory exposition. So would you like to give a suggestion, comment, why don't we try to differentiate between both of them first? Thank you. Thank you, Bob. Yeah, because the both has already been comparing, yeah? Yes. Ya, tanpa harus kita mengcompare di dalam, the both saja sudah merupakan komparasi yang besar. Oke, Ibu, ini pertanyaan Ibu saya ulangi. Why don't we touch the hortatory exposition? Why we go just on analytical exposition? Well, actually, the module has already provided with both. Good, Ibu. Ini memang pertanyaannya kepada Dr. Anissa, karena kalau penyusun sendiri, mungkin sudah menyertakan atau ya nanti kita cek sama. Kemudian terima kasih Ibu pertanyaannya Bu Neni, ini sudah catat. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua atau mungkin respon kedua yang berasal dari Ibu Sofia Soli. Ibu Sofia, the screen is yours. Okay, thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am the teacher of MA Manbaul Ulum Gresik, Jawa Timur. In here, I find in the last pages of the module, it's about comparing analytical exposition and hortatory exposition. It's said by Bu Neni. In the module, it's include about comparing analytical and hortatory exposition. My question is, in the KD, basic competence, that is membedakan struktur teks. Maksudnya, membedakan struktur teks ini kan antara beberapa teks, yang sama analytical exposition-nya. No, between hortatory and analytical exposition and hortatory exposition. In Senyo High School, for bahasa Inggris wajib only analytical exposition we have to give to our students. But in peminatan, there is hortatory exposition include in the basic competence. So the module, it's especially for bahasa Inggris wajib, or it's also cover for peminatan. Peminatan, bahasa Inggris peminatan. That's my question. Okay, thank you. Alright. Most welcome, Ibu. Saya highlight kembali pertanyaan Ibu, mengapa ini digabungkan? Padahal sama-sama beratnya gitu ya, Bu ya. Bu Sofia ya, benarkah begitu? Iya. Kan satu diletakkan, kalau kita menggunakan kumpul milik dinas, maka itu kita hanya ada analytical exposition di kelas 11 yang wajib, bahasa Inggris wajib. Sementara hortatory yang mengandung unsur rekomendasi di dalamnya ada pada peminatan yang notabene memang justru ada pada sudah unsur yang interest-nya lebih daripada analytical exposition. But tidak disendiri-sendirikan gitu. Ya, kenapa tidak disendiri-sendirikan? Tapi ya, itu tentu saja Departemen Agama memiliki alasan mengapa ini disatukan. Nanti mungkin ada Bapak-Ibu yang bisa menerangkan
kalau dari sudut pandang saya sendiri kemarin melihatnya juga itu the big, dua-duanya ini big things gitu ya, tetapi memang ada kemiripan yang luar biasa, yeah. Hanya tapi, perbedaannya di itu tadi. Akhirnya hortatory exposition-nya punya posisi cuma sedikit sekelumit di akhir gitu saja. Awal-awalnya tidak terbahas, enggak apa-apa kedua-duanya, okay. Tapi sejak awal sejak mengidentifikasi itu sudah ada hortatory juga analytical, okay. But I find in the module only in the last pages. So it's analytical and hortatory-nya bisa menangis dia ya. Yes. Because of the unfairness. Bagus sekali Ibu. Little question coming from Ibu Sofia Soli yang nantinya insyaallah ketika ada kesempatan untuk merevise ini akan menjadi pertimbangan yang cukup penting untuk kita revise. Baik, kesempatan berikutnya dari barisan ketiga ini ada Pak yang tadi ada Pak Agung sepertinya. Pak Agung, halo Pak Agung, are you with us? Yes, I can hear you, ma'am. Yeah, but I cannot see you. I cannot see your hands. Okay, yes, Pak Agung. Yeah, the screen is yours. Thank you for the time and opportunity. I want to ask basically the same as previous question from Ibu. My question number one is in the IPK, the base operasional atau kerja operasional in the IPK is to distinguish, membedakan between text analytical exposition and rhetorical exposition. As far as my experience teaching analytical exposition and rhetorical exposition, I have trouble in to differentiate in the last paragraph, because in the last paragraph it is explained that rhetorical give recommendation while analytical only reveal. But we don't know. Can you hear me, ma'am? Pardon? In the analytical, there is a reiteration. Reiteration. Yeah, while the hortatory has the recommendation, kan ya, Pak, ya? Oh, yes. Yeah. That's why I need more explanation about how to differentiate, because when I explain the student, the best thing to see in the last paragraph. If in the last paragraph, there is a recommendation with using like should, must, you must do this and you should do this, it means rhetorical. But in analytical, it is like give information and also reiteration, yeah, as you say. Yeah, reiteration. Kalau kita cek di speaker kamus itu reiteration, oh, reiteration. Atau emphasizing. Okay. Okay, that's why this upon this question I need more highlight from other teachers. And number two, when in the implementation of sharing this kind of information to teachers in the area, in our district, in our region, we have to give the step and procedure, like for example, opening and then brainstorming and then how we emerge the religious manners, religious matters in our material. This is maybe we need more teacher here to share how we can emerge the religion aspect in analytical exposition. Mm-hmm. That's it, ma'am. Perhaps, yes. Maybe from the experience of other teachers, take something like this. We have to thanks to God, but thanks to God or syukur has nothing to do with analytical exposition in this case. Maybe we need more highlight from other teachers to immerse the religion aspect in our material analytical exposition. Maybe that's, ma'am, can you catch what I mean? I got it, Papa. Well noted. Brilliant. Thank you, Bu. Thank you, Bu. Yeah, most welcome. So, jadi menurut Pak Agung, integritas keagamaan itu tidak hanya diletakkan di ayat suci Al-Quran atau bahasa pesan atau hadis-hadis sahih yang kita sampaikan, tetapi juga how to give concrete in the model of the example, bagaimana kita merelate apa yang kita ajarkan dengan
keagamaan ya Pak ya, integritas keagamaan kita, tidak hanya di retorika yang nanti kita masukkan di apa namanya ayat suci Al-Qur'an yang kita masukkan. Itu Pak Agung. Thank you. Iya, yeah. Okay, alright. Kita akan membatasi 5 pertanyaan saja Bapak Ibu karena kemudian kesempatan berikutnya adalah justru mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari ini. Ini di depan saya, di depan screen saya melihat Pak Azman sudah raise hand. So, tanpa berlama-lama, saya silakan Pak Azman. Screen is yours. Kenalkan diri sekolah dulu, Pak. Terlebih dahulu, jangan lupa. Terima kasih. Saya Pak Azman dari MAN 2 Pontianak. Oke. Okay. Ya. Ulasan dari Bu Dokter tadi luar biasa sekali. Cuman saya khusus melihat aspek materi dari apa namanya analytic exposition yang ada di modul ini. Seperti modul-modul yang lain, maksud saya UP-UP yang lain, saya selalu lebih fokus ke materi yang disampaikan atau bahan bacaan yang dimasukkan ke dalam modul-modul itu. Saya sering melihat sepertinya apa ya, ada kesalahan-kesalahan kecil, misalnya tata bahasa atau hal-hal lain lah. Contohnya begini, ada buka, misalnya begini di halaman 29 di modul itu, sekarang saya lagi buka modul, di situ dikatakan sebuah soal dari sebuah teks yang diberikan apa harus memenuhi syarat construct validity, artinya butir soal harus disusun dalam kalimat dengan tata bahasa yang benar, tidak ambigu dan tidak rancu. Demikian bunyi kalimat pada halaman 29. Sebenarnya kita sama-sama berharap bahwa modul ini bisa dipakai oleh fasilitator provinsi maupun daerah, oleh guru, bahkan oleh siswa. Artinya modul ini harusnya benar-benar siap pakai kalau bisa tanpa kesalahan sama sekali. Ya kalau nggak bisa juga minimal dikitlah kesalahannya kan gitu. Misalnya saya lihat di sini di halaman 9 ada beberapa kesalahan tata bahasa, misalnya pada pertanyaan-pertanyaan setelah naskah. Misalnya, questions after the reading text. Ada misalnya, mana tadi? Ini ya, nah, ini di halaman 19. Di halaman 19 ini ada gambar fast food, beberapa jenis makanan, kemudian ada pertanyaan di bawahnya, misalnya ini ya, contoh aja. Do you believe that people activities, itu kan harusnya people's activities, create global warming, pakai is lagi, is dangerous. Nah ini, dalam pertanyaan ini saja sebenarnya, there are two grammatical mistakes in this introductory sentence. Do you believe that people activities create global warming is dangerous? Satu, salah. Ini artinya begini, dalam saya khawatir kalau digunakan oleh siswa, mereka mengira ini kalimat benar, padahal ini kan untuk pembelajaran. Satu. Kemudian pertanyaan nomor duanya, do you believe that COVID-19 dangers our life? Nah, ini kan salah lagi, harusnya endanger. Harusnya, do you believe that COVID-19 endanger our life? Why do you think so? Berikutnya, oke. Okay. Nah, itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga ini, what's the third picture about? In your opinion, what can be caused by the junk food? What can be caused by the junk food? Kan sebenarnya lebih baik kalimat ini dalam kalimat aktif saja. What junk food can cause to us? Misalnya kayak gitu. Terus, ya itulah masalahnya. Kemudian, ada lagi standai tadi. Oh iya, pertanyaan-pertanyaan. Di sini kan misalnya ada kalimat, jawablah pertanyaan di bawah ini kan begitu. Artinya kan pertanyaan. Di halaman 42, on page 42, ada perintah begini.
read the following text to answer questions. Ini kan questions. Questions number 1, 2, 3. Questions artinya pertanyaan. Kemudian ternyata di bawahnya bukan pertanyaan. Nah, ini begini soalnya. Most drug users get drugs from blah 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 blah. This is not a question. Kemudian number 2. Sending the drug users to prison is not a good solution because this is not a question again. Dan seterusnya. Nah, ada ahli pembuat soal yang mengatakan begini. Berdasarkan opini dari pakar-pakar pembuat soal, memang di bawah teks bacaan sebaiknya interrogative sentence, bukan kalimat sepenggal. Misalnya, kayak ini kan kalimat sepenggal namanya. Most drug users get drugs from... This is not a sentence. This is not an interrogative sentence. Sebaiknya ini dibuat, diubah. We need to change the sentence into an interrogative sentence. Not sebuah kalimat yang unfinished sentence like this. Sebenarnya yang begini boleh, tapi dari di sebuah survei, dari 50 ahli pembuat soal, hanya 3 yang mengizinkan kalimat potongan seperti ini. Sisanya menginginkan sebuah pertanyaan di bawah teks itu berupa kalimat tanya yang lengkap, kalimat interrogative sentence yang complete. Nah, begitu. Jadi menurut saya modul ini okay, semuanya yang lainnya udah okay. Nah, cuman kalau saya amati from a material perspective, dari segi perspektif viewpoint, hanya di sinilah mungkin perlu diperbaiki, karena materi inilah kunci sebenarnya. Materi adalah kunci dari pembelajaran. Nah, lagi-lagi saya ingatkan bahwa modul ini bukan untuk pasprop saja, bukan untuk fasda saja, tapi juga untuk guru di MGMP, bahkan untuk siswa. Jadi mungkin sebaiknya kita minimasi seminim-minimnya kesalahan, kalau tak mungkin kita hilangkan sama sekali. Teks-teks yang begini saya lihat hampir, maaf, di semua modul ada. Banyak modul yang barangkali ya, ambil dari internet kali ya, barangkali. Sedangkan penulis di internet itu kita tidak tahu kualitas mereka itu siapa. Saya sering mengatakan kepada guru-guru waktu di MGMP, waktu memberikan materi pun saya sering mengingatkan, boleh-boleh saja kita ngambil materi dari internet atau dari mana, tapi yang penting, we need to analyze the text that we are going to give to our students. We need to make sure that the text is completely correct. Kayak gitu. Halo Bu, masih anu? Ya, kita mendengarkan ya, Pak Azmi. Jadi begitu. Saran saya cuma begitu. Kalimat pertanyaan sebaiknya digunakan bukan kalimat sepotong yang tak selesai untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah teks itu. Kemudian disinkronkan. Kalau di sini misalnya di halaman 42, di situ kan katanya read the following text to answer questions number 1 to 3. Padahal di bawahnya tidak ada questions. Tidak ada interrogative sentence, kayak gitu. Jadi saya begitu Bu ya, saya cuma fokus ke materi, bukan ke hal-hal yang lain. Jadi menurut saya modul ini barangkali khusus untuk UP8 ini, unit pembelajaran 8, yang perlu diperbaiki itu tadi, di bagian materinya, di teaching materials, bukan di yang lain. Demikian Bu, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih, Bu. Ini sepertinya Bu Tris malah sudah bergabung dengan kita ya. Bu Tris, halo Bu Tris. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru keluar dari ruangan ini. Mohon maaf banget. Very happy ya, Bu ya. Agak rempong dikit nih. Sangat bermanfaat waktunya. Nah, ini mungkin justru ketika Bu Enda sebagai penyusun modul, bukan penulis ya Bapak, bukan penulis sekali lagi. Pengembang, mohon izin, pengembang, bukan penulis Bapak Ibu, mohon izin, saya luruskan. Kami bukan penulis, tapi pengembang Bapak Ibu. Ya, ya, ya. Ya, continue juga, Bu Dokter. Jadi ini kesalahan juga Bu Tris. Actually, pada saat Dokter Aminah menyebut saya juga belum dokter, karena itu saya anggap doa, mudah-mudahan saya mendapatkan gelar itu segera. Amin. Saya MPG biasa dan saya belajar dengan senang hati, saya belajar gitu. Oke.
Tadi Pak Azman bagus sekali sarannya juga kepada kita, namun mungkin nanti Bu Tris bisa mengcounter, tapi sebelum Bu Tris mengcounter, saya sudah dengar perkotorannya ini dari instruktur nasional bahwa ketika menyusun buku, Bu Tris sendiri mengalami waktunya tidak banyak, kemudian harus menyelesaikan ABC dan bukan menulis sendiri. Namun apapun itu tentu saja acara ini dikemas memang untuk merevise, memberikan kesempatan kepada kita semua melihat baik dari teknis penulisan seperti yang tadi Bu Dokter sudah berputar di dalamnya, jadi teknisnya setelah membedakan harusnya ada mengidentifikasi atau ini harusnya mengaplikasikan tadi teknis sekali, namun di kita juga ini merupakan hal yang harus ya diimbangi dengan teks yang juga bagus ya Pak Azman ya. Pak Azman juga bilang, oh ini teksnya ini bisa diambil dan siapa saja bisa ambil actually karena kita penyusun, actually ini itu silek lah. Kalau misalnya kita bisa pakai, kemudian ini pun boleh dipakai oleh siswa, walaupun actually ini memang hanya diperuntukkan bagi guru Bapak. Jadi itu kita minimalisir kesalahan-kesalahan, kita minimalisir begitu ya Pak Asma nanti sebelum di counter oleh instruktur nasional kita yang sudah hadir bersama. Oke, the last question. Kita beri kesempatan kepada Doktoranda Siti Nasuha, kepada Ibu Doktoranda Siti Nasuha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ami, saya hanya ingin tahu juga dari previous question dari siapa tadi Bu Sofia. Ibu sebentar, Ibu Siti Nasuha, kita dengarkan Bu Amin, Dokter Aminah sebentar boleh? Oke, boleh. Okay. Silakan. Silakan Bu Dokter. Yeah. What is it? Masih adakah waktu untuk bergabung bersama kami, bisa? Saya akan bergabung kembali Ibu, tapi di sini udah maghrib Ibu. Oh, I see. Oke, okay. Kami sebentar juga, sebentar lagi kita harus closing kebetulan. Jadi tidak mengapa, nanti kita akan ikuti lewat streaming, kemudian semua jawaban-jawaban atau yang bisa Ibu jawab akan kita kembalikan kepada Bapak-Ibu yang bertanya. Dan untuk kami semua Ibu, okay. Very insightful. Jadi kami sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dibagikan oleh Bu Dokter. Mudah-mudahan kita masih bisa. Mohon maaf banyak ini. No problem Ibu. Have a very nice maghrib time there. Ya. Saya coba connecting sebentar, menyapa sebentar. Okay. Kalau mau Ibu mau tutup sekarang, saya mau coba masuk dulu sebentar. Silakan Ibu dilanjut kalau mau ditutup. No. Kita Ibu masih ada. No, kita masih ada sedikit waktu karena masih ada satu penanya dan nanti saya break sebentar. Baik. Oke, okay, alright. Thank you, Bu. Lanjut. Sure. Iya. Monggo, Bu. Bu penanya kita tadi manakah gerangan? Ya, Bu Ami. Yang kepingin saya highlight itu tadi loh. Di dalam teks analytical exposition dan hortatory itu memang sangat-sangat ambiguity. Jadi teksnya itu memang kenapa dua teks yang hampir sama bahkan sama kalau menurut saya. Masalahnya ada problem di dalam teks perbedaan kan di recommendation dan reiteration. Kita itu bisa membedakan mana recommendation dari anaknya. Nah ini yang perlu mungkin dari teman-teman saya ingin penjelasan tentang recommendation and reiteration itu yang membedakan itu anak-anak sulitnya di situ. Saya sendiri juga kadangkala bingung ini disebut recommendation or reiteration. Okay, thank you. Okay, Ibu. Tentu saja semua akan kita teruskan kepada Bu Dokter. Nanti
ada beberapa pertanyaan, namun sudah diingatkan juga oleh Pak Kori bahwa Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan, waktu kita sebentar lagi 5 menit lagi akan maghrib. Jadi saya juga tidak memiliki kapasitas untuk menjawab, salah kalau saya menjawab, hanya saja mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengcounter. Saya silakan, yang mana yang terlebih dulu? Bu Yeti, apakah Bu Yeti sudah menyampaikan pertanyaan tadi, Bu? Bu Yeti Sudaryati? Iya, thank you Ibu Ami. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time. Actually, I will not give any question, but I just want to respond to some statement that has been made by our friends previously. One of it is from Ibu Sofia that is about analytical exposition and hortatory exposition. In my opinion, these two texts are different because they have different ending, right? Analytical exposition, the end of the text is reiteration, and then for hortatory is recommendation. So in my opinion, these two texts, I think it is better if we discuss it in different module, not in the same module. Yeah, if you find that there is one hortatory exposition at the end part of the module, I think it is better if the writer deleted. Okay. I mean, it can be placed, it can be put in the next, in the different module. All right. Yeah. Mm-hmm. That is my suggestion. Thank you very much, Ibu Ami. Most welcome Ibu Yati Sudaryati. So ini adalah the advice ya untuk para untuk komite actually ya. Oh, no not committee, tapi kepada penyelenggara acara buku modul ini, apakah ini harus kita pisahkan atau memang digabungkan seperti ini. Mungkin pada awalnya memang digabungkan karena ada kesamaan di awal. Actually yeah. Then ketika muncul di lapangan bahwa menentukan reiteration dan recommendation ternyata tidak mudah. Kita tidak mudah mengingatkan bahwa anak-anak bahwa ini loh kalau reiteration kamu bisa lihat di awal. Di awal itu apa sih orient yang muncul di thesis-nya itu apa sih? Nah, itu akan dimunculkan lagi, itu namanya analytical. Tapi kalau dia kasih saran, rekomendasi, ini loh namanya hortatory. But actually that is not easy at all for our student to catch that. Begitu Bu Yati ya. Jadi yes, so it should be separated. Ya betul ya. Nanti ini kita masukkan ke dalam saran, apakah saran kita nanti diterima atau tidak, maka akan kita kembalikan. Thank you. Yes, Mas. My pleasure. Oke. Okay. Adakah yang ingin mengcounter pertanyaan yang sudah disampaikan? Satu lagi. Ibu, boleh nambah dikit? Boleh, silakan Bapak, saya ingin berkenalan juga ini. Raise your hand. Asman. Oh, Pak Asman ya, silakan dilanjut, Asman. Ini masalahnya di modul kan kita ini tadinya ingin membahas we are going to focus on hortatory analytical exposition ya. Tetapi ya, contoh di sana ada saran di penutupnya, berarti kan seolah-olah gitu. Oh, yeah. Ya, di halaman 48 itu diakhiri dengan sebuah recommendation. Jadi Andi benar ya. Padahal ini dari analytical exposition bukan hortatory exposition. Nah, disitu yang mungkin membuat ibu-ibu menjadi mengira rancu atau mengira sama gitu. Pak Asman. Diberikan sebagai contoh dalam modul itu hortatory exposition not analytical exposition. Okay. Alright, Pak Asman, thank you very much. Sudah sangat teliti mencermati sampai di pages terakhir. Ini bersama kita Bu Aminu sudah bisa masuk. Halo Ibu. Yeah. We are at the end of the program dan we feel lucky that you. Yeah. I feel guilty, you know, Bapak Ibu, but this is beyond my power. You know, electricity here suddenly shut down, and then I couldn't connect even using my data. Might be the provider, the
Telkomsel is something wrong with in my city. I do apologize. I can end my material presentation, but I try hard to do that. Hopefully, participant bisa mendapatkan sesuatu, meskipun itu sedikit, bisa dengan berbagi di sini. Salam kenal semua Bapak Ibu. Saya senang sekali bergabung di sini. Terima kasih Ibu Ami. Back to you. Okay, Ibu. We also say that we are very, very appreciated to what you have already given to us. Technically, kita sudah dapat technically. Ini kalau menulis tuh urut-urutan kodenya, ordernya seperti ini. But actually, teman-teman ini sepertinya kalau diberi waktu satu hari nggak cukup, bukan banyak kali yang dibahas. Kebetulan yang terkait di kita adalah dua buku yang dijadikan satu, sehingga banyak sekali kompleksitas di dalamnya. Dan kita belum sempat sampai ke sana ya Bu Dokor, baru sampai pada teknis di bagaimana penyusunan KD tadi itu. Dari KD ke indikatornya. Masih ada sebenarnya saya ke bagian bawah, cuman ya mohon maaf sekali, tapi saya pasti yakin dan sangat yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini semua mempunyai kemampuan yang lebih dari apa yang saya sudah sampaikan. Okay, Bu. Thank you so much. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu saja ucapan terima kasih kami kepada Ibu Dr. Amina, S.Pd., M.Pd., M.Ed. for the very insightful knowledge that you have already shared with us. Jadi, apa yang sudah disampaikan Ibu Amina, saya kira menjadi sesi penutup untuk answer question and answer, karena di wilayah Gorontalo Pak Irfan sudah chat saya ini sudah mulai maghrib. Ini sudah maghrib, sudah maghrib ya, sekarang di tempat saya. Standby untuk closing ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf sekali bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas satu persatu karena waktu jualah yang memisahkan kita. Last but not least, acara ini kita tutup dengan doa agar penuh dengan keberkahan. Kepada Pak Irfan, saya berharap Pak Irfan masih membersamai kami. Halo Pak Irfan, are you with us? Sudah sholat berangkat. Oh, masih. Oh ya, we are lucky that Pak Irfan still with us. Ditunda sholatnya ini Pak Irfan. The closing is by Pak Irfan. The screen is yours, Pak. The teachers and the host. Would you please speak louder, Pak Irfan? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Today, we pray together by talking that all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yambagi di jalali wa lakal karim. Mu'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamata al-aqim wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Wataubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan min nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, this is the end of our webinar and I hope that this webinar gave the beneficial for all of us. Ya Bapak Ibu, I thank you for your joining and I ask your apology if during this webinar I make some inconvenience for the program.
Now let's close this program. Thank you. Bye-bye. Mau keluar kayaknya. Hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, bye y'all. See you sometime. Oke. Okay.